Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu para jamaah sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melengkapi kajian tarjih kita berkaitan dengan Idul Adha. Jadi ini musim Idul Adha, kita masih berkaitan dengan Idul Adha. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Majelis Tarjih, dan Majelis Tarjih memberikan jawaban berupa fatwa tarjih. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Yunus Purwinatan, Yogyakarta. Itu termuat dalam Suara Muhammadiyah nomor 9 tahun 97. Pertanyaannya berupa, bagaimana kurban itu, siapa yang berkewajiban melaksanakannya, siapa yang berhak menerima, bagaimana biaya pelaksanaannya, serta bagaimana ketentuan mengenai kulit. Pertanyaan yang diutamakan adalah tentang kulit hewan kurban. Apakah boleh atau tidak untuk dijual bagi keperluan sosial, seperti untuk keperluan masjid dan sebagainya. Ini memang pertanyaan ini selalu muncul setiap tahun mengenai apa namanya, kulit kurban. Kalau kita kembalikan ke awal, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang makna kata kurban yang itu berasal dari kata koruba yakrubu, artinya dekat, kemudian sorofnya atau ditasrifkan menjadi taqarraba ya taqarrabu, itu mendekatkan diri, taqarruban ilallah. Kurbanan itu berarti kita menyembelih kurban, menyembelih binatang, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam hal ini al-fuqara wal masakin, dan juga kita mengambil sebagian untuk kita makan untuk diri kita dan keluarga kita. Yang semuanya itu kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berdua, ayah dan anaknya ini, dengan keikhlasan yang sangat tinggi, menyerah begitu saja kepada Allah. Sang ayah menyerahkan anaknya kepada Allah untuk disembelih, dan sang anak pun menyerahkan kepada Allah siap untuk disembelih oleh ayahnya. Tetapi karena ketaatan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, taqarrub yang sangat tinggi, Allah menggantikan dengan wafadainahu bidzibhin adzim. Jadi apa namanya, kita kembalikan kepada hakikat kurban seperti itu. Tentang hukum kurban, kita juga sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ada yang
mewajibkan, kalau nggak salah itu dari kelompok mazhab Hanafi, ada yang berpendapat bahwa kurban itu wajib. Para ahli fikih memberikan analisis, karena Abu Hanifah itu jauh dari Mekah dan Madinah, sehingga mungkin beliau tidak banyak menemukan waktu beristihad itu, tidak banyak menemukan hadis-hadis Nabi, tapi beliau banyak mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, seperti kalau di dalam surat Al-Kautsar yang sudah kita hafal karena pendek, ya. Inna a'tayna kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Karena sholli itu juga fi'il amar yang kemudian sholatnya berhukum wajib, sholat itu hukumnya wajib, yaitu sholat lima waktu, maka wanhar itu kan fi'il amar juga. Dan atafnya kepada sholli, ya maka kalau sholinya itu hukumnya wajib, maka wanharnya, berkorbannya juga wajib. Tapi dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau tidak salah, ya, tafsir Al-Qurtubi, yang dimaksud fasolli li rabbika itu adalah fasolli al-aid, salat id. Ya. Aku telah berikan kenikmatan yang sangat besar, inna a'tayna kal-kautsar, aku telah berikan kenikmatan yang sangat besar kepada kalian, fasolli li rabbika, maka salatlah id. Ya. Jadi yang diperintahkan di situ salat id. Nah, salat itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Maka wanhar, korbannya juga berhukum sunnah mu'akkadah. Maka majlis tarjih atau Muhammadiyah berpandangan bahwa hukum korban itu adalah sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan, bahkan Nabi memberikan peringatan kepada kita semua, bagi yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, maka Nabi membencinya gitu ya, dengan kata-kata man wajada sa'atan falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Jadi Nabi mengatakan, yang punya kemampuan kok enggak mau berkorban, aja cedek-cedek karo tempat sholat ini. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Artinya Nabi tidak menyukai di situ. Jadi di situ sebuah peringatan yang keras kepada orang yang sebenarnya mampu berkorban tapi tidak mau berkorban. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan, jadi di sini disebutkan, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama faqala fala tabi'u luhumal hadyi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bi juludiha wa la tabi'uha. Jadi, di sini di artikan ketika itu Nabi mengingatkan tentang kulit, ya, di sini janganlah kamu jual daging baik dari penyembelian karena dam haji atau karena kurban, ya, jadi daging dari sembelihan karena denda haji dam, ya. Kalau kita haji tamattu itu kan membayar dam dengan menyembelih binatang yang waktunya sama dengan korban. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu bayar damnya sama. Sembelihannya sama, mirip. Tapi yang satu dam, yang satu udhiya atau korban. Itu dua-duanya hukumnya sama, kita boleh
mengambil memakannya, kemudian kita sedekahkan dan juga mengambil manfaat dari kulit itu. Dan di situ disebutkan wala tabi'uha, dan janganlah engkau menjual kulit. Nah, majelis tarji berpandangan larangan menjual kulit itu ditujukan kepada sohibul kurban. Jadi kalau kita berkorban, apakah itu kambing atau apakah sapi, domba, dan lain-lainnya, kita sebagai sohibul kurban tidak boleh menjual kulit itu. Nah, kalau maksudnya di sini kan berarti seorang pekorban itu tidak boleh menjual kulit untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau yang menjual itu bukan sahibul kurban, kita sudah menyerahkan kepada panitia. Kita sudah diberi bagian sebagaimana hak kita, kemudian yang lain sudah dibagikan kepada al-fuqara wal masakin atau orang-orang yang berhak menerima. Kemudian kulitnya itu mungkin agak susah digunakan atau didaya gunakan kalau itu dimakan atau dimasak. Tapi kalau bisa ya bagus saja. Dibuat kikil atau dibuat apa kan gitu. Tetapi seandainya yang menjual itu adalah panitia, kemudian uangnya itu digunakan untuk keperluan sosial atau keperluan masjid, atau boleh juga hasil penjualan kulit itu dibelikan daging supaya bisa dinikmati orang lebih banyak, maka majelis tarjih berpendapat bahwa itu boleh. Meskipun mungkin ada pihak lain yang tetap tidak setuju, pokoknya dijual itu tidak boleh, yang penting jangan dijual. Tapi kalau Muhammadiyah berpandangan yang dilarang menjual itu adalah sahibul kurban dan untuk keperluan pribadi sahibul kurban dan keluarganya. Kalau yang menjual itu panitia, dan itu juga bukan untuk keperluan person-person panitia, tapi untuk keperluan sosial, keperluan kepentingan perjuangan seperti untuk masjid dan sebagainya, maka insya Allah itu dibolehkan. Jadi ini berkaitan dengan kulitnya. Ini yang mungkin tiap tahun mesti ada yang bertanya seperti ini. Nah, kemudian masalah yang kedua tentang akikah. Ada pertanyaan dari Pak Iswadi di Jepara, keluarga Muhammadiyah juga. Beliau bertanya tentang hukum akikah. Kan sama-sama menyembelih. Jadi ibadah itu ada yang berupa perintah menyembelih binatang. Yang pertama adalah udhiyah atau kurban. Yang kedua adalah dam, membayar dam. Yang ketiga adalah akikah. Ini Pak Iswadi ini bertanya tentang masalah akikah. Yang pertama, apa hukum akikah? Yang kedua, apakah seseorang yang ketika lahir belum diakikahi oleh orang tuanya bisa mengakikahi diri sendiri? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ketika ada Idul Adha,
sebagai panitia korban, bolehkah menerima ada seorang yang datang membawa binatang untuk disembelih, tapi itu bukan untuk kurban, tapi sebenarnya untuk akikah. Boleh enggak akikah itu disembelih bersama-sama dengan penyembelihan kurban? Nah, itu pertanyaannya. Majelis tarjih berpandangan bahwa yang perlu kita perhatikan, akikah itu secara bahasa artinya membelah atau memotong, sehingga hewan yang disembelih pun juga disebut akikah karena tenggorokannya dibelah atau dipotong. Selain itu, ada juga yang mengartikan dengan akikah itu artinya rambut yang terdapat di kepala bayi yang baru keluar dari perut ibunya, kemudian rambutnya dipotong. Adapun akikah menurut terminologi fikih, yaitu hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Ini terdapat di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal. Nah, hukum akikah menurut pendapat yang paling kuat dan disepakati oleh jumhurul ulama, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Jadi hampir sama juga dengan kurbannya. Ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun fa ahabba ayyun ayyan suka anhu falyansuk. Rawahu Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan Baihaqi. Barang siapa yang dikaruniai anak dan ingin beribadah atas namanya, nusuk itu ibadah dalam bentuk diantaranya penyembelian itu. Maka hendaklah dia beribadah dengan menyembelih binatang tersebut atau binatang akikah tersebut. Jadi berdasarkan hadis itu, kemudian para ulama berpendapat termasuk majelis tarjih hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Juga dalam hadis yang lain, rawahul khamsah an Samirah bin Jundab dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, kullu gulamin murtahinun bi'aqiqatihi. Jadi setiap anak yang lahir itu atau bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi'in. Disembelih binatang itu pada hari ke-7. Wa yusamma fihi, dan diberi nama. Wa yukhlaqa ra'suhu, dan dicukur kepalanya atau rambut kepalanya. Jadi bayi yang lahir itu harus diakikahi, tetapi hukumnya tetap sunnah mu'akkadah pada hari yang ke-7 dalam bentuk menyembelih binatang. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba, kemudian sekaligus diberikan namanya pada hari ke-7 itu, dan juga dicukur rambutnya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan juga
imam yang lima. Dalam hadis yang lain juga disebutkan al-aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa asyrin. Jadi di sini ada yang berpandangan berdasarkan hadis ini bahwa aqiqah itu atau menyembelih binatang untuk kelahiran bayi itu pertama adalah hari ke-7, bisa juga ke kelipatan 7, yaitu di sini disebutkan hari ke-14, kemudian hari ke-21 dalam hadis riwayat Baihaqi. Jadi tidak, apa namanya, memang ada beberapa pandangan, pokoknya hari ke-7 saja. Tapi ada yang berpandangan kelipatan 7 seperti hadis riwayat Baihaqi. Nah, kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i, jadi menurut Imam mazhab Syafi'i, aqiqah itu tidak akan gugur atau hilang dengan penundaan sampai aqiqah itu dilaksanakan meskipun oleh dirinya sendiri. Jadi tadi kan pertanyaan mengakikahi diri sendiri. Maka menurut mazhab Syafi'i, dalam hal ini Syafi'inya, membolehkan seseorang apabila dia belum diakikahi oleh orang tuanya untuk mengakikahi dirinya sendiri. Ini menurut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Baihaqi juga. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Jadi Nabi mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau menjadi nabi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Imam Baihaqi. Tapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu menurut para ahli hadis, para ulama ahli hadis memperselisihkan keotentikan hadis tersebut. Karena di sana ada seorang perawi yang namanya Abdullah bin Buraidah. Periwayat ini dinilai sebagai perawi yang dhaif atau sanadnya dhaif karena di dalamnya juga terdapat tokoh yang lain yaitu Ismail bin Muslim Al-Makki. Ini kalau kita buka kitab Tahdzibut Tahdzib gitu ya kira-kira, maka atau Mizanul Ihtidal, maka akan kita ketahui perawi-perawi ini di situ ada Abdullah bin Buraidah, kemudian Ismail bin Muslim Al-Makki, itu oleh para ahli hadis dikatakan dhaif riwayatnya. Karena dhaif, maka ada mazhab yang lain yang tidak memakainya. Oleh karena itu, pendapat yang pertama tadi, ya aqiqah itu ya hari ke-7. Dan yang berkewajiban mengakikahi adalah orang tuanya. Kalau di hari ke-7 enggak mampu, ya sudah. Allah alam. Nah, berdasarkan itu, maka majelis tarjih berpandangan bahwa yang pertama, hukum akikah adalah sunnah mu'akkadah, dan waktu pelaksanaannya adalah hari ke-7 dari kelahiran bayi tersebut. Yang kedua, yang dituntut melaksanakan aqiqah adalah orang tua dari bayi yang dilahirkan. Sehingga seseorang tidak perlu mengaqiqahi diri sendiri. Ini pendapat yang rajih
menurut Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi pertanyaan yang pertama tentang mengakikoi diri sendiri menurut Majelis Tarjih tidak diperlukan karena riwayat-riwayat mengenai itu dhaif adanya. Yang kuat, yang sahih, yang rajih adalah kita mengakikoi atas anak kita yang baru dilahirkan pada hari ketujuh dengan menyembelih binatang, kalau laki-laki kambing atau domba dua ekor, kalau perempuan kambing atau domba satu ekor di hari ketujuh itu, sekaligus pemberian nama, artinya pernyataan pemberian nama itu disampaikan pada hari ketujuh, dan juga mencukur rambutnya. Sekarang tentang pertanyaan yang kedua. Yaitu, apa namanya, bolehkah atau penyembelian korban itu dibarengkan dengan apa, kebalik ya, menyembelih binatang akikah itu dibarengkan dengan korban, boleh apa tidak? Majelis Tarjih berpandangan bahwa yang tidak boleh adalah menyatukan niat antara akikah dan korban. Jadi kalau akikah ya sendiri, korban ya sendiri. Nah, sehingga kalau menyembelih akikah di saat korban itu dikhawatirkan terjadi persoalan tadi ya, apakah menyatukan niat atau mungkin juga orang yang melihatnya ini korban atau akikah tidak jelas gitu ya. Maka disarankan menurut Majelis Tarjih ya korban di waktunya sendiri, yang waktunya adalah 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, sedangkan kalau akikah itu disembelih pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang bayi. Jadi itu pendapat tarjih ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak benar, baik dalam pandangan masyarakat maupun secara syar'i, kemudian tercampurnya niat yang sedemikian rupa, maka sebaiknya memang ibadah itu dipisah. Jadi akikah sendiri pada hari ketujuh, ya kalau pas harinya sama, ya tapi disendirikan, ini penyembelian akikah. Tidak dibareng-barengkan dengan apalagi dalam kepanitiaan kurban. Ini barangkali yang dapat kita jelaskan di dalam kesempatan ini. Ada dua masalah yang berkaitan dengan korban dan juga dengan korban bersamaan dengan akikah. Jadi Majelis Tarjih berpandangan akikah dan korban tidak dapat disatukan. Karena apa? Karena tidak ada nas, baik Quran maupun hadis, yang menyatakan bahwa akikah dan korban dapat disatukan. Apalagi memang keduanya hal yang berbeda ya. Keduanya hal yang berbeda. Sehingga memang tidak bisa disatukan. Jadi Majelis Tarjih dalam memberikan penjelasan ini tidak banyak mengemukakan hal-hal yang berkaitan, tapi yang jelas adalah
supaya tidak terjadi syubhat di dalam hal ini. Begitu bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk pertemuan pagi hari ini melengkapi apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan Idul Adha dan juga Udhiyah itu sendiri. Jadi tahun ini memang kita berbeda dari biasanya, seperti yang dimaklumatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, agar kita di dalam melaksanakan baik sholat Id maupun penyembelihan kurban untuk memenuhi protokol kesehatan. Bahkan di tempat-tempat tertentu yang memang masih sangat tinggi tingkat bahayanya, dianjurkan sholatnya di rumah masing-masing. Tapi bagi tempat-tempat tertentu yang relatif aman, boleh dilaksanakan di tempat terbuka dengan membatasi jamaah, dengan berjarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian diusahakan untuk mengurangi kerumunan, syukur-syukur bisa dilaksanakan di rumah pemotongan hewan, tapi mungkin juga sekarang RPH akan penuh juga ya, akan penuh juga. Maka masjid-masjid kalau ada panitia penyembelihan kurban, diusahakan dengan tenaga yang profesional, kemudian mengurangi kerumunan, karena apalagi itu ada darah dan sebagainya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Hai, Ustaz. Oh ya, terima kasih. Ini Pak dari Mamuju, ada yang nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Furqan. Ini Ustaz, dapat dari masyarakat ini kan ada video viral itu terkait puasa 9 Zulhijjah itu dari tanggal 1 sampai 9. Yeah. Kemudian bahkan dikatakan itu lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan itu lebih utama puasa yang 9 hari. Ini di kami di Mamuju ini saya beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana tadi kok saya sudah buka di TJA 1-8, saya belum menemukan hadisnya yang menghususkan yang itu saat yang 9 hari puasa tanggal 1-9. Bahkan ada yang mengatakan loh kok saya sudah lama juga di Muhammadiyah belum pernah gitu. Mohon pencerahannya saat terkait mengenai fadilah yang khusus. Kalau amalan kan ada, kalau ditarjikan jelas amalan-amalannya diutamakan. Cuma yang menghususkan 9 puasa 9 hari, kemudian yang dikatakan lebih justru lebih utama, lebih afdol ibadah di 9 hari Zulhijjah, 1-10 Zulhijjah daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Itu kemarin sudah kita bahas juga ya di dalam tuntunan. Itu ada di tarjih or.id
masih tadi mengutip hadis baik Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, kemudian juga hadis Bukhari ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Jadi di situ memang tidak khusus puasa. Jadi al-amalu salih. Jadi al-amalu salih itu segala amal. Bahkan di dalam hadis itu hadis sahih karena di Bukhari ada, meskipun redaksinya berbeda, di Imam Abu Dawud ada, Ahmad ada, At-Tirmidzi juga ada, dan juga beberapa riwayat yang lainnya. Jadi di situ segala amal soleh nilainya diangkat oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Artinya kalau sangat dicintai, dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Ustaz Abi Hidayah juga, yang dimaksud lebih dicintai itu artinya Allah meningkatkan pahalanya atau ganjarannya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, itu di dalam tafsir Al-Qurtubi menafsirkan surat Al-Fajr wa layalin asyr dan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, tentu untuk puasanya hanya tanggal 1 sampai 9, bukan tanggal 10-nya, karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Jadi tentang puasanya itu mungkin lebih banyak merupakan apa namanya periwayatan berupa fi'liyah, ya, berupa fi'liyah. Misalnya kedok tular dari sahabat tabi'in gitu ya, sehingga tek hadis dari nabinya sendiri tidak ada, tapi teks dari sahabat tentang amalan nabi. Jadi disebutkan di situ yasumu tis'a Dzulhijjah. Nah, yasumu tis'a Dzulhijjah itu memang bisa dimaknai dua pengertian. Tis'a Dzulhijjah itu 9 hari di bulan Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah di situ. Tapi terkait dengan tanggal 9 itu ada sendiri, yaitu shaumu yaumi Arafah. Jadi puasa pada hari Arafah. Maka memang para ulama berpandangan amal soleh yang utama itu adalah puasa. Maka puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah suatu amalan yang akan ditingkatkan oleh Allah sebagai amalan yang paling dicintai. Bahkan dalam hadis disebutkan walal jihadu fi sabilillah. Jadi kebaikan amal soleh tanggal 1 sampai tanggal 10 itu melebihi kebaikan jihad fi sabilillah. Dalam hadis ini disebutkan illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa la yarji bi syai'in. Kecuali orang yang jihad itu keluar dengan dirinya, jiwanya, dan hartanya, dan dia tidak kembali. Artinya dia mati dalam jihad fisabilillah, baru bisa setara dengan al-amalus sholih fi hadhil ayyam. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Termasuk ulama muda kita, Ustaz Hadi Hidayat, berkali-kali menjelaskan tentang itu. Kalau yang lain, di antara Ustaz kita yang menjelaskan, misalnya Ustaz Sahati dari Imam Syuhdo. Saya pernah mendengar penjelasan beliau. Kalau di dalam majlis tarjih, disinggung di dalam tuntunan Idul Adha itu. Tapi bukan tuntunan yang berupa buku itu, tapi ada penjelasan sedikit oleh majlis di nanti bisa di download di tarjih.org
or.it. Artinya pernah disampaikan oleh Ustaz Samsul Anwar, memang keutamaan puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 itu, tapi yang paling utama, paling inti adalah tanggal 9. Itu Ustaz, Ustaz Furqan. Sehingga memang saya tentang hal ini masih mencari terus, sehingga selama ini saya tidak mengamalkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, saya mengamalkan tanggal 9-nya. Tapi tahun ini, karena saya sudah menemukan penjelasannya dan sangat makul dan masyru', maka saya tahun ini memulai itu 9 hari itu. Itu Ustaz. Terkait mengenai tadi Ustaz, dia lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Ya, itu kan kalau dengan jihad fisabilillah saja tidak bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah, maka itu saya kira pendapat para ulama dalam mensyarah hadis itu, apakah di Fathul Bari, kalau nggak salah di Fathul Bari ya, di syarah hadis Bukhari di Fathul Bari tentang hadis tentang itu, memang agak beda redaksinya tentang 10 hari Dzulhijjah itu. Moga yang lain kalau ada. Ustaz, jazakallah khairan. Iya. Pak Furqan di mana ini? Di kampus, Ustaz. Oh, di kampus ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam, monggo. Ini Ustaz, saya itu penasaran aja, Ustaz. Penasaran saya udah lama. Kenapa hewan kurban itu hanya dibatasi pada beberapa jenis hewan, seperti misalnya yang paling populer adalah kambing atau domba, kemudian sapi dan unta. Sementara binatang-binatang yang lain seperti kerbau misalnya, kuda misalnya, itu apakah juga boleh gitu untuk dikurbankan seperti di daerah tertentu, misalnya di tanah Toraja di Sulawesi itu kan lebih banyak memelihara kerbau daripada sapi gitu. Kenapa begitu ya tadi? Padahal yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya Ismail itu digantikan oleh Allah dengan domba gitu. Kenapa tidak didombakan saja gitu binatang kurban itu? Itu pemikiran kepenasaran saya. Gitu. Mohon pencerahannya, Tad. Terima kasih. Ya, tentang hal ini kan itu disebutkan dalam hadis Nabi ya. Yang pertama, kalau korbannya Nabi selalu berkorban dengan domba. Domba ya. Nabi sendiri selalu berkorban dengan domba atau kapsh. Kapsh itu kibas, kambing kibas. Tetapi dalam sabda Nabi mengatakan kambing atau domba atau kapsh itu mencukupi untuk satu orang. Artinya satu orang dalam arti satu keluarga dan keluarganya. Sapi mencukupi untuk 7 orang dan tentu dan keluarganya ya. Kemudian unta mencukupi untuk 10 orang. Artinya di situ korban tidak hanya domba atau kambing saja, tetapi kemudian ada sapi yang disebut oleh Nabi dan juga ada unta. Nah, sekarang kerbau bagaimana? Kerbau menurut ijtihad para ulama maka itu disetarakan dengan sapi. Disetarakan dengan sapi. Jadi misalnya saudara-saudara kita di Kudus yang dulu memang mungkin di contohi oleh pendakwah kita di sana,
Sunan Kudus ya, salah satu dari Wali Songo itu, dalam rangka menghormati apa namanya pemeluk agama lain dalam hal ini agama Hindu yang mereka mendewakan sapi, sapi itu sebagai dewanya yang tidak boleh disembelih, bahwa sapi itu harus dimuliakan. Maka Sunan Kudus ini mengganti sapi dengan kerbau. Sehingga dulu kita cari soto daging sapi susah, adanya soto daging kerbau kalau di Kudus. Itu senangnya Pak Dodi itu. Nah, yang Kudus yang dicari soto kerbau itu Pak Dodi. Nah, jadi itu apa namanya kerbau ya. Kerbau disetarakan dengan sapi. Bisa juga mungkin daerah tertentu kuda, wallahu alamnya. Sumbawa, Pak. Di daerah Sumbawa susah mencari sapi kerbau, banyaknya kuda, ya itu sudah disetarakan. Saya pernah ke Sulawesi Selatan itu di Makassar itu ada juga itu. Kalau di sana kan ada konro, itu konro daging sapi ya. Tapi di tempat tertentu ada konro kuda. Konro daging kuda. Soto kuda, nah. Jenis ponto, Sat. Ya? Di jenis ponto. Oh, jenis ponto, ya. Jenis ponto, Sat. Jadi, sana lebih kuda, lebih yang... Apa namanya? Kuda. Coto, coto kuda. Coto kuda juga. Jadi, disetarakan dengan sapi. Kira-kira begitu. Tapi setara ini tidak mesti harus setara harga ya. Tidak harus setara harga. Kan dulu ada yang menanyakan kalau kambing 7 kambing itu apakah setara dengan 1 sapi? Kan enggak bisa disetarakan. Bisa jadi harga 7 kambing itu lebih tinggi daripada 1 ekor sapi. Atau sebaliknya, 1 ekor sapi lebih tinggi daripada 7 ekor kambing. Apalagi nanti disetarakan jumlah dagingnya. Itu juga tidak bisa disetarakan dari baik dari segi harganya maupun dari segi babarnya daging yang dibagi. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi syariat itu tidak perhitungan banget. Kira-kira begitu. Itu Bapak-Bapak. Masih ada lagi enggak? Kalau sudah cukup, kita akhiri. Saya tanya itu Pro Anu Ustaz. Saya tanyanya di mana tuh? Di chat. Oh, di chat ya? Oh, yeah. Di WA. Diulangi pertanyaannya. Pak Gus Waji, ayo panen pohong. Yang enak tenang. Ini ya. Ada riwayat tentang perintah menyembelih sapi di zaman Nabi Musa. Namun perintah itu kemudian dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab akhirnya menjadi terasa memberatkan. Apakah pelajaran dari peristiwa itu? Oh ya, okay. Itu dalam surat Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah itu artinya sapi, surat sapi, karena di dalam surat itu ada kasus sapi yang umat Nabi Musa, yaitu umat atau bangsa Yahudi, diperintahkan untuk menyembelih sapi karena terjadi pembunuhan yang tidak atau belum bisa diungkap siapa pembunuhnya. Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala agar mereka menyembelih sapi. Maka ketika Nabi Musa menyampaikan itu kepada kaumnya,
kaumnya bertanya-tanya. Itu sapi yang bagaimana? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr, kan gitu kan. Jadi Nabi menjelaskan, Nabi Musa menjelaskan, menurut Allah sapi yang harus disembelih adalah sapi yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Masih nanya lagi, sapi yang seperti apa? Kemudian Nabi menjawab lagi, baqaratun shafra faqi'ul launuha tasurun nazirin. Sapi yang berwarna kuning mengkilat yang menarik orang yang melihatnya. Sudah dijawab begitu, masih tanya lagi. Ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Jadi bagaimana ini? Maka kemudian Nabi Musa menjelaskan, carilah sapi yang belum dipakai untuk bekerja. Jadi sapi yang tidak digunakan untuk menggarap sawah atau menggarap tanah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tetapi setelah pertanyaan yang terakhir itu, apa namanya, mereka mengatakan, wa inna insyaallah la muhtadun, gitu kan. Ada pernyataan-pernyataan gitu. Sehingga menurut ahli tafsir, seandainya kaum Nabi Musa itu tidak mengatakan wa inna insyaallah la muhtadun, mungkin mereka tidak akan menemukan sapi yang dicari. Padahal seandainya mereka itu ketika langsung disuruh menyembelih sapi itu, langsung cari sapi dan disembelih, itu selesai. Tapi karena kokian takon, terlalu banyak pertanyaan, akhirnya semakin mempersulit. Artinya, hadis itu atau ayat itu, surat Al-Baqarah itu memberikan pelajaran kepada kita, agar kalau kita mendapat perintah dari Allah atau dari Rasulullah, laksanakan. Jangan banyak bertanya yang dimaksudkan untuk menghindari perintah. Jadi kaum Yahudi itu bertanya itu kan ingin menghindari perintah. Ingin tidak melaksanakan perintah. Tapi justru yang terjadi adalah mempersulit mereka. Maka juga saya sering sampaikan kepada mahasiswa, kalau ada tugas, jangan banyak bertanya. Pak, ini harus diketik atau ditulis tangan? Padahal ditulis tangan juga boleh, diketik juga boleh. Tapi karena ada yang bertanya, maka dosen menjawab, ini harus diketik rapi. Akhirnya kan susah. Masih tanya lagi, diketik pakai mesin ketik manual atau pakai komputer? Apalagi kalau sekarang sudah malah susah pakai mesin ketik manual. Dosennya ingin bernostalgia dengan mesin ketik lama, diketik pakai mesin ketik manual. Akhirnya masih mereknya sulit. Apa? Mereknya Royal, Pak. Mereknya apa? Butterfly atau? Itu mesin jahit, itu Butterfly. Oh, mesin jahit ya. Kalau mesin ketik itu apa mereknya? Royal Brother. Royal Brother. Brother. Brother Mother. Macamnya. Itu Bu Partini. Jadi, apa namanya, sebenarnya mereka bertanya ingin pertama mengganggu atau menggoda nabinya, rasulnya. Yang kedua, dia ingin menghindari perintah itu. Tapi justru yang terjadi mempersulit diri. Tapi karena masih ada penutup yang bagus ya, di ayat itu mereka mengatakan wa inna insyaallahu la muhtadin. Wa inna, dan sesungguhnya insyaallah, jika Allah berkehendak, kami akan mendapatkan petunjuk. Akhirnya memang dapat petunjuk, dapat sapi yang di
yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, warnanya kuning mengkilat, dan tidak digunakan untuk bekerja. Akhirnya disembelih, dan di situ diperintahkan untuk memukulkan bagian dari sapi itu, ada yang mengatakan ekornya. Ekornya dipukulkan kepada jenazah yang orang yang terbunuh tadi. Setelah dipukulkan, orang yang terbunuh itu bisa hidup kembali dan menyebutkan siapa yang membunuhnya. Membunuhnya adalah si A. Ternyata yang membunuhnya itu yang banyak bertanya kepada Nabi tadi. Jadi itu mereka ingin menghindari itu, maka yang terjadi seperti itu. Inilah bapak-bapak dan ibu, khususnya Bu Partini, jadi itu supaya kita tidak kasratus soal dan tidak menyelisih. Kan itu ada hadis Nabi itu ya. Kita tidak boleh kasratus soal wahtilafu anbiya'ihi. Tidak banyak bertanya kepada Nabi, dalam arti bertanya yang negatif ya, dan juga menyelisih. Karena itu perilaku umat terdahulu, yaitu umat Bani Israel atau Ahlul Kitab. Supaya umat Islam jangan seperti Ahlul Kitab seperti itu. Ya, saya kira demikian. Maaf, Rat, tadi Al-Baqarah surah keberapa ya, Tat, ya? Oh, dicatat, Ustaz. Soleh. Ya, ya, ini mau saya catat, dong. Tadi habis makan, anu, keseretan tadi. Agar mangan itu surat Al-Baqarah, suratnya nomor 2 setelah Al-Fatihah. Ayatnya ayat sekitar ayat berapa? 50-60-an kayaknya. 50 sampai berapa ya dia? Setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Ayatnya kok. Dokter Jumadi ini loh. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ustaz Samsul, berkaitan dengan pertanyaannya Ramanda Soleh tadi, itu mau menyembelih kijang. Kayaknya mau menyembelih kijang. Kijang itu loh. Innova. Innova. Itu menjadi binatang ternak, Pak Jumadi loh, dibudidayakan semacam rupa, ya bisa disetarakan dengan kambing itu. Tapi kan kijang ini termasuk binatang, susah nyarinya juga. Ada di Bogor, kebun raya Bogor ada 1000. Iya. Di Samarinda itu ada sate kijang, namanya sate payau atau sate rusa. Kalau Pak Dai ke UMKT itu minta Pak Kate diajak ke sate payau, sate rusa. Saya enggak makan, Ustaz. Oh iya, Ding. Oh, di apakan caranya itu? Ya, ya ben sok ben wae. Pak Duki. Tahu Sumedang. Diganti satu tahu Sumedang. Pak Sony, itu surat Al-Baqarahnya ayat 68. 68 atau 67 ya. 67 mulai sampai ayat 68. Iya, sampai ayat ini 74 bisa itu. Karena itu efek lanjut dari mereka setelah melaksanakan mencari. Tapi kemudian sudah menyembelih dan setelah dipukulkan dan atau mayatnya itu hidup kembali dan menyebut siapa yang membunuhnya, setelah jelas kan mereka summa qasat qulubuhum, mereka tetap keras kepala, keras hati, tidak mau mengakui
kira-kira begitulah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita untuk Selasa yang akan datang. Besok itu Idul Adha itu hari Jumat ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa insyaallah masuk. Selasa kita akan bahas yang lain. Ya mungkin karena itu musim haji kita bisa sedikit merefresh persoalan haji. Ya. Dan saat ini para jamaah haji sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji, sudah masuk ke Mekah, dan mungkin nanti tanggal 8 mereka akan melakukan tarwiyah yang tahun ini jamaah hajinya dibatasi hanya sekitar 10.000. Jadi mungkin enak itu yang bisa haji tahun ini, karena jamaahnya hanya 10.000. Tetapi meskipun demikian, kita atau jamaah haji dilarang menyentuh Hajar Aswad. Padahal itu sesuatu yang sangat diinginkan untuk melaksanakan sunnah, mencium Hajar Aswad. Nah, menyentuh saja tidak boleh, apalagi mencium, karena ini berkaitan dengan COVID-19. Baik, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan penutup. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah.